Udah dateng nih. Gue Marcella Efe. Gue seorang creative planner. Sehari-hari, gue ketemu sama banyak orang. Mau gak mau, gue harus tampil maksimal. Sayangnya, gue tuh gak bisa makeup. Jadi rasanya kayak ada yang kurang gitu. Ngandelinnya makeup artis terus. Sayangnya kan dia gak selalu bisa. Makanya, tahun ini gue pengen wujudin resolusi gue untuk bisa makeup sendiri. Untung ada Kak Lula yang bantuin gue untuk kebut resolusi. Tuh orangnya udah dateng. Kak Lula, aduh, Ibu apa kabar? Baik. Susah banget mau ketemu. Ya kan akhirnya sampai. Ya. Jadi dong makeup-makeupan. Jadi ayo yuk. Ya. Yuk. Karena makeup gue udah di mobil. Ya udah. Eh tapi kita makeup dealer gak apa-apa? Gak apa-apa lah, atur. It's your house. Oke. Oke, gue ambil dulu. Ya. Gue mau belajar makeup. Ya ayo, ini kan lama banget. Iya, gue mau launching buku, mau apa-apa. Cuma muka gue pucet mulu. Gue gak tahu yang proper tuh, yang bener tuh seperti apa. Karena gue biasanya cuma pakai moisturizer, BB cream. Udah sama warna-warnain aja udah. Bibir gue dikit. Udah. Sekian. Alis? Ya, ada lah dikit. Kayak gue isi-isi aja daripada kosong. Mati gue. Udah tatapan gue kosong, alis gue kosong. Gak baik. Tidak boleh, Ibu. Gimana? Big no-no. Cannot. Lo tuh kan semacam public figure gitu ya. Jadi lo tuh kan banyak ketemu orang, meeting, ataupun jadi talk show, pembicara. Ya kan, buku generasi 90-an itu siapa yang mau tanda tangan, Ibu? Bukan Anda yang tanda tangan, betul? Iya bener. Gue juga gak pernah belajar makeup dan emang otodidak aja sih. Karena gue dari dulu manggung kecil-kecil, sampai akhirnya panggung gue membesar-membesar, dan akhirnya gue harus keluar kota untuk manggung, kan akhirnya gue gak ada yang makeupin dong. Makeup sendiri jadinya semua. Makeup sendiri. Jadi, hari ini gue akan sedikit ngajarin lo, at least, bisa lo reverse lah day and night look. Yang basic-basic aja nih buat gue kayak acara gitu. Acara ya. Jadi nanti paling gue akan ngajarin lo karena lo bilang kulit tuh rada kering ya? Agak kering. Jadi paling sih emang kuncinya primer dan moisturizer lo harus cocok banget sih. Peralatannya apa aja yang diperlukan? Oke. Sudah bawa di sini. Jadi kalau sebelum make up, holy grail lagi adalah lo menggunakan primer. Nah, gue gak pernah pakai itu. Primer nih nanti dia bisa membuat lo long lasting di bagian foundation. Gue coba ya. Ya. Ini kan yang pertama. Ini. Jadi gue bisa kebut nih kayak resolusi gue tahun ini. Emang resolusi lo tahun ini apa ya? Ini. Makeup sendiri. Bisa makeup sendiri. Oke, ini step terakhir ya, Cel. Cantik deh, sudah. Ternyata emang gak gampang sih. Cuma akhirnya gue bisa kebut resolusi gue dan mulai aja dulu untuk belajar makeup sendiri. Akhirnya nanti kalau ada acara, gue gak perlu panik dan buru-buru karena gue udah bisa makeup sendiri. Resolusi tahun 2018 gue udah lumayan banyak nih yang udah festival musik oke, belajar masak udah, dan hari ini gue baru ngajarin temen gue nih belajar make up, berarti ini juga udah.